siang Bapak Ibu. Siang. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya ya, karena hari ini luar biasa sekali. Bapak Ibu tampak semangat sekali. Karena terus terang saya salut sekali dengan Bapak Ibu, sangat bangga sekali karena di luar sana banyak sekali orang yang menyempatkan hari ini untuk istirahat. Bahkan yang punya pacar sedang pacaran mungkin ya, dan sebagainya, atau tidur-tidur dan sebagainya. Tapi hari ini Anda ada di ruangan ini. Jadi Anda sangat peduli dengan masa depan Anda. Mohon tepuk tangan untuk semua. Hari ini adalah acaranya NPO, New Partnership Orientation. Jadi orientasi untuk Anda distributor baru. Ya, jadi ini kesempatan bagus sekali bagi Anda yang pertama kali hadir di tempat ini, dan sementara Anda juga termasuk orang baru. Jadi Anda bisa memulai usaha ini dengan benar. Nah, hari ini saya ingin tahu siapa di antara Anda yang pertama kali hadir di sini. Mohon berdiri. Saya juga ingin tahu, kira-kira di tempat ini ada nggak orang yang baru bergabung di Bini Scaling ini baru 1 bulan? Ada nggak kira-kira? Scaling di Yogyakarta baru berkembang baru beberapa bulan saja. Jadi Anda punya kesempatan untuk mengembangkan usaha ini lebih jauh lagi dan akan berhasil. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendapatkan materi-materi yang luar biasa sekali. Karena materi-materi itu cukup panjang, cukup banyak, kurang lebih ada sekitar 10. Jadi Bapak Ibu perlu persiapkan catatan-catatannya. Ya, alat-alat tulisnya perlu dipersiapkan. Anda keluarkan alat tulis Anda persiapkan. Karena apa? Kalau Anda lewatkan, itu akan sayang sekali. Nah, bagaimana dengan Anda yang membawa catatan? Ya, Anda cari depan Anda yang bajunya putih, Anda bisa tuliskan di depannya. Nanti setelah acara ini, Anda bisa minta untuk dibawa pulang. Enggak ya, bercanda aja. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar, karena ada praktisi-praktisi yang akan menyampaikan ini, yang lebih ahlinya. Kita akan melihat dulu kira-kira seperti apa profil dari perusahaan yang akan Anda ikuti. Anda harus tahu seperti apa. Kira-kira bagaimana? Ya. Nah, yang akan menyampaikan ini adalah beliau seorang salah satu pionir di Yogyakarta. Ya, beliau memulai dari nol dan akhirnya membuat Yogyakarta jadi seperti ini. Ya, beliau masih sangat muda, tapi perkembangan bisnisnya luar biasa sekali. Beliau sangat dikenal di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa bulan yang lalu beliau pergi ke Kuala Lumpur dari bisnis ini. Oke, berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Kapi. Para usahawan Keling, semuanya selamat siang. Siang. Luar biasa sekali ya Anda pada siang hari ini. Pada siang hari ini kebetulan satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita bisa berkumpul di sini, dan ini adalah pada acara NPO yang kita bilang dengan New Partnership Orientation. Di mana Anda pada saat pertama kali Anda mendatangi BOP atau Anda dipresentasi oleh orang-orang yang mengundang Anda, Anda dijelaskan sekilas ya mengenai produknya, mengenai marketing plan-nya. Tapi pada saat itu mungkin itu hanya gambaran kepada Anda. Ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini dengan acara yang dinamakan NPO, para usahawan Keling itu diajarkan selangkah lebih maju. Ya, apa-apa saja kira-kira yang akan kita lakukan untuk membangun bisnis ini. Ya, tentunya sebelum Anda menjalankan bisnis ini, pada sesi pertama ini saya ingin menunjukkan ya, perusahaan Keling ini adalah sebuah perusahaan yang seperti apa. Saya ibaratkan kepada Anda, kalau misalnya Anda mau bepergian ke suatu daerah, suatu tujuan, Anda menggunakan sebuah kendaraan, Anda harus mengenal kendaraan Anda itu seperti apa kendaraan itu. Ya, apakah kendaraan itu layak untuk Anda naiki atau tidak? Ya. Dan pada siang hari ini saya ingin menjamin kepada Anda bahwa Keling itu sebuah perusahaan internasional ya, yang akan membantu Anda untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Ya. Nah, pada saat ini, ya, Keling itu sebenarnya sebuah perusahaan yang ada di kantor perusahaannya itu di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur. Ya, di sana, perusahaan Keling itu mempunyai markas dan dia memasarkan produknya. Dia mengembangkan usaha ini itu sampai ke seluruh dunia. Ya, seperti yang Anda ketahui bahwa Anda lihat logonya di sana, di bawah Keling itu ada Your Global Link. Berarti bahwa perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang global. Ya, sehingga kalau Bapak dan Ibu-ibu sekalian kalau menjalankan usaha ini, walaupun Anda berdomisili di suatu daerah tertentu, usaha Anda itu tidak hanya maksudnya hanya terbatas pada daerah Anda domisili, tapi itu mempunyai kesempatan sampai ke suatu daerah yang mungkin Anda tidak akan menyadari. Ya. Kenapa? Karena perusahaan ini menganut suatu sistem global. Ya, saya umpamakan memberi contoh bahwa di dalam menjalankan usaha ini kebetulan bapak-bapak dan ibu-ibu ada di kota Yogyakarta. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau usaha bapak itu berkembang sampai ke Surabaya,
sampai ke Medan, atau sampai ke Kalimantan, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, saya mengenal beberapa rekan-rekan kita yang ada di Jakarta, ya, mereka itu sudah mempunyai usaha hampir di seluruh dunia. Ya. Dan sampai saat ini perusahaan Kelling itu sudah membuka perwakilannya itu hampir lebih kurang 20 negara. Padahal kita tahu bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa perusahaan Kelling itu usianya di dunia ini hanya sekitar 2 tahun. Jadi dalam waktu yang relatif muda, ya, dia itu sudah membuka perwakilannya, cabangnya hampir di seluruh belahan benua yang ada di dunia ini. Dan sudah masuk hampir di sekitar 20 negara. Dan bahkan setiap tahunnya perusahaan Kelling itu akan membuka lagi perwakilannya di negara-negara yang baru, yang dimana pada saat ini masih belum tercapai. Ya. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa di dalam usaha ini itu semua terbuka kesempatan untuk Anda mempunyai usaha yang sangat besar. Ya. Umpamanya sekarang saat ini sudah ada di negara di Hong Kong, di Cina, di Malaysia sendiri, di Indonesia, ya, bahkan di Amerika sudah ada. Ya, dan saya dengar terakhir itu bahwa Kelling sudah membuka perwakilannya sampai ke Eropa. Ya. Dan di Indonesia sendiri usaha Kelling itu baru berjalan sekitar 12 bulan. Jadi itu peluangnya masih sangat besar untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, dan ini ada satu kendaraan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kendaraan ini sudah membuktikan dalam waktu sekian tahun, ya, dalam waktu sekitar 2 tahun, itu di Malaysia sendiri itu sudah mencetak hampir sekitar 30 orang yang mencapai prestasi yang tertinggi. Ya, nanti mungkin bapak-bapak bisa lihat, ya, siapa-siapa mungkin ada fotonya nanti orang-orang yang sudah mencapai peringkat yang tertinggi. Ya. Dan di dalam perusahaan ini, kita tidak takut untuk mengembangkannya. Kenapa? Karena selain usahanya atau perusahaannya yang sangat bolak begitu, ya, kita didukung oleh tim manajemen yang luar biasa juga. Ya, kita harus tahu bahwa kalau misalnya Anda bepergian naik kendaraan, Anda juga harus tahu sopirnya itu capable atau tidak. Ya, apakah sopirnya itu baru mendapatkan SIM atau mungkin masih belum mendapatkan SIM? Ya, Anda berani nggak, Pak? Kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu diajak untuk naik bepergian ke suatu daerah, naik ke kendaraan di mana diberitahu bahwa itu sopirnya baru saja belajar menyetir semalam. Saya kira saya sendiri juga tidak berani. Ya. Tapi di perusahaan Kelling, ya, kita beruntung sekali. Kenapa? Karena di perusahaan Kelling ini yang memimpin kita itu orang-orang yang sudah sangat berpengalaman sekali. Ya, Anda melihat, ya, beliau berdua ini adalah jajaran direksi dan pimpinan yang berpengalaman. Ya, kenapa? Karena pengalaman mereka berdua itu sudah belasan tahun di dalam perusahaan industri multilevel. Sehingga kita tidak perlu khawatir menjalankan usaha ini. Karena kita apa? Kita dipimpin oleh orang-orang yang sangat punya visi, yang sudah sangat punya pengalaman. Jadi kita aman saja kita jalankan bisnis ini. Dan mereka berdua itu punya satu rasa yang memberi, yang membantu para distributor, yang membantu para usahawan yang bergabung di dalam usaha ini untuk menjadi sukses, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, sehingga dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bekerja sama di dalam bisnis ini, kita bekerja sama untuk bersama dengan Kelling, kita akan membangun satu masa depan yang sangat luar biasa. Ya. Dan tim manajemennya, ya, tim manajemen ini mempunyai satu, ya, komitmen yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena tim manajemen ini mempunyai satu keunggulan atau pengalaman yang saya sebutkan tadi, ya, dan itu merupakan satu keunggulan dari perusahaan Kelling. Ya, kita bisa bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis lainnya, di mana mungkin kita juga baru mendengar namanya, ya, di mana kita juga belum tahu siapa pemimpinnya, tapi di dalam Kelling kita sudah berpengalaman, ya, kita sudah dipimpin oleh orang-orang yang berpengalaman. Yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pengembangan bisnis Kelling itu adalah secara global. Jadi tidak dibatasi oleh waktu dan wilayah. Anda bisa mengembangkan bisnis ini sampai dimanapun juga. Ya. Dan yang ketiga, ya, rencana pengembangan telah direncanakan dengan baik dan sistematik oleh Kelling System. Ya. Kita tahu bahwa tidak menjalankan bisnis ini seperti pada siang hari ini, ya, di mana pertemuan ini bisa terselenggarakan, itu berkat adanya Kelling System. Ya. Pak Haji kebetulan yang merupakan pimpinan di Indonesia itu begitu care, begitu perhatian dengan para usahawan yang ada di Indonesia, sehingga beliau itu membentuk, mengajak para leader-leader yang ada di dalam bisnis ini, membentuk satu sistem untuk membantu Anda, ya, untuk membantu kita semua untuk mencapai apa yang kita inginkan di sini. Ya. Nah, yang keempat di sini ada kesempatan bisnisnya. Ya, seperti bapak-bapak dan ibu ketahui waktu di presentasi, bahwa kesempatan bisnis ini itu terbuka untuk siapa saja. Ya, kepada siapapun yang ingin mendapatkan suatu pengalaman, suatu hasil, suatu taraf hidup, suatu impian yang Anda inginkan, ya, itu Anda punya kesempatan yang sama, sehingga bisnisnya tidak tertutup untuk siapapun. Ya, dan yang kedua, ya, yang kelima di sini, menyediakan berbagai produk yang bagus, unik, dan berkualitas. Terus terang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semua pada saat awal pertama kali kita menjalankan bisnis ini, kita semua terkesima atau terpesona dengan keunggulan produknya. Benar nggak, Pak? Benar.
Saya yakin Anda semua sudah pernah mencoba produk-produk yang ada di perusahaan Kelling ini. Ya, saya merasakan suatu kelebihan, ya, kelebihan produk yang ada di Kelling. Kenapa? Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat BOP itu produk dalam waktu sekian detik, sekian menit itu bisa didemokan dan bisa memberikan dampak yang luar biasa. Dan saya belum pernah mendapatkan perusahaan yang sejenis, ya, yang mempunyai produk seperti kita. Ya, maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kita menjalankan suatu usaha yang produknya di atas rata-rata. Bahkan pada saat ini sudah muncul produk yang baru yang sangat luar biasa, di mana kita hanya tempelkan di pusar itu bisa membantu mengurangi berat badan atau figur kita. Ya, itu suatu luar biasa di dalam bisnis scaling ini. Ya, oke, next ya. Dan di dalam bisnis ini, yang penting kita jalankan di dalam bisnis ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yakin bahwa bisnis ini sudah tidak diragukan lagi, ya, perusahaan Kelling sudah tidak diragukan lagi, ya, dan di dalam menjalankan usaha ini kita juga dipimpin oleh orang yang tidak kita ragukan lagi, hanya tergantung pada saat ini faktor yang mempengaruhi diri kita itu siapakah Anda yang menjalankan bisnis ini. Nah, di dalam bisnis ini yang penting Anda sudah punya satu kendaraan, punya satu sopir yang berpengalaman, tinggal Anda menetapkan, ya, kemana target yang Anda ingin pergi. Anda tinggal serahkan semuanya, Anda tinggal ikuti saja sistemnya, percayakan kepada perusahaan ini, dan kita akan sukses bersama-sama. Selamat siang semuanya, sukses untuk kita semua. Luar biasa sekali, beri aplaus sekali lagi untuk bapak kamu. Beruntung sekali hari ini, jadi beliau membagikan kepada Anda, dan saya tadi kelupaan bahwa bagi Anda yang baru di Kelling ada sebuah gel-gel yang luar biasa sekali, ya. Kita kalau ingin berhasil, kita harus semakin mencintai Kelling. Nah, bagaimana kita mulai mencintai? Kita akan coba berlatih bagaimana melakukan gel-gel Kelling. Nanti beberapa yang sudah agak lama, ya, mungkin sudah tahu, ya, disebut tahu, tapi yang bagi Anda yang baru mungkin belum tahu, kami akan coba ajarkan. Jadi saat saya katakan mitra Kelling, ya, Anda mulai tepuk tangan pelan-pelan, pelan-pelan. Saat saya begini, tepuk tangan Anda semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang. Kemudian saat saya gini, ya kan? Saat saya begini, ya. Nanti Anda katakan, oh, yes, iya, oh yes, Kelling, begitu. Kira-kira bisa nggak ini? Bisa. Nah, oke, kita coba berdiri. Jadi, mitra Kelling. Gimana rasanya? Kira-kira semakin semangat, ya? Yes. Ya, ada sebuah tekanan dari dalam untuk kita lebih bersemangat lagi. Oke, materi berikutnya yang tidak kalah pentingnya, karena ini merupakan prinsip-prinsip yang harus Anda ketahui di dalam menjalankan bisnis ini. Nah, yang akan menjelaskan ini adalah orang yang luar biasa sekali. Saya sebutkan luar biasa karena dalam waktu yang singkat, beliau punya grup sudah kemana-mana. Sampai Purwokerto, sampai Malang, sampai Pekalongan, dan sebagainya. Dan grup di Jogja mungkin sebagian besar dari grup beliau. Kita sambut dengan meriah, Bapak Handoyo Seo. Selamat siang semuanya. Siang. Saya senang sekali bisa berada di hadapan Anda sekalian karena Anda sudah menentukan pilihan. Jadi bisnis ini merupakan suatu pilihan. Nah, yang mendasari dari bisnis ini adalah salah satunya adalah hubungan antar manusia. Yang mana dalam suatu bisnis hubungan antar manusia itu sifatnya berarti adalah alami, alamiah. Jadi dalam bisnis ini semua orang, siapa saja itu bisa menjalankan bisnis ini. Tidak peduli apa latar belakang Anda, apa profesi Anda, Anda bisa jalankan bisnis ini. Dan dalam bisnis ini juga siapa saja juga bisa sukses dalam bisnis ini. Karena di sini Anda cuma punya dua pilihan. Anda memilih untuk berhasil atau Anda memilih untuk gagal. Nah, kalau Anda memilih untuk berhasil, itu sangat mudah dalam bisnis ini. Karena apa yang akan Anda lakukan, Anda tinggal meniru, Anda tinggal menduplikasi orang yang sudah berhasil dalam bisnis ini. Nah, jadi kalau Anda memilih untuk gagal, saya rasa Anda akan kesulitan. Karena coba Anda tengok ke kanan kiri Anda. Anda sekalian yang ada di sini memilih untuk berhasil. Jadi kalau Anda memilih untuk gagal itu susah sekali.
Nah, jadi pada intinya di sini Anda memilih untuk berhasil dalam bisnis ini. Dan itu sangat mudah karena Anda tinggal duplikasi. Anda tinggal meniru, meniru orang yang sudah berhasil dalam bisnis ini. Nah, Anda meniru, Anda nggak harus sama, karena semua orang itu mempunyai kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Tapi gampangnya Anda tinggal meniru. Kenapa Pak Calvin bisa sukses? Kenapa Pak Andang bisa sukses? Anda tinggal tiru. Anda lihat. Kalau Anda dalam menjalankan bisnis ini nanti Anda mendapatkan suatu hambatan, Anda tinggal berpikir, kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Calvin kalau menemukan masalah seperti yang Anda hadapi. Jadi di sini Anda lihat pola pikir, kira-kira apa pola pikir Pak Calvin. Anda harus tahu itu. Nah, tapi kembali lagi nggak harus sama, karena setiap orang latar belakang dan kondisinya berbeda-beda. Nah, selain itu dalam bisnis ini yang menentukan juga adalah sikap, karena ini adalah bisnis hubungan antar manusia. Jadi bisnis ini 80% kesuksesan Anda itu karena sikap. Sikap Anda terhadap bisnis ini, sikap Anda terhadap scaling, terhadap upline, downline Anda. Sikap. Anda dalam jalankan bisnis ini, Anda nggak bisa. Ini loh Pak, Kino Takara, bagus. Iya Pak. Sikap. Ya, jadi seperti itu. Itu mungkin terlalu ekstrem ya. Jadi sikap Anda dalam mungkin penampilan Anda, postur ya, postur Anda dalam menjalankan bisnis ini. Nah, banyak sekali karena saking semangatnya di antara kita, banyak sekali saya lihat mungkin karena saking semangatnya dia menjalankan bisnis ini, dia presentasi kemana-mana, dia undang. Dia buat janji. Orang yang dia telepon, yang diajak untuk ketemu, untuk membicarakan bisnis ini, dia umpamanya lagi berenang. Anda telepon, kita harus ketemu, ini ada bisnis bagus sekali, dan sebagainya. Nah, Anda datang dengan pakai jas. Anda datang, oke, kamu renang di mana? Sini, oke, saya ke sana. Anda datang pakai jas, pakai dasi. Nah, sedangkan orang yang Anda presentasi, dia masih pakai celana renang, kolor, duduk, main air. Jadi di sini selain itu Anda juga harus fleksibel. Jadi Anda dalam duplikasi, Anda lihat saya pakai jas, tapi saya juga nggak selalu pakai jas. Jadi Anda harus fleksibel juga. Nah, contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk dalam bisnis ini selain sikap, di sini nanti Anda sekarang sudah menjadi downline. Bagi Anda yang baru dalam bisnis ini, Anda adalah seorang downline. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang downline? Yang pertama, sebagai seorang downline itu Anda harus teachable. Teachable adalah mau belajar. Teachable adalah mau belajar. Jadi bahasa yang lain itu enggak ngeyelan seperti itu. Teachable, Anda mau belajar. Anda harus mau belajar. Kalau Anda mau sukses, belajar kepada orang yang sukses. Jadi yang pertama adalah teachable. Karena upline Anda itu juga akan lebih senang bekerja sama dengan orang yang teachable. Kalau Anda sering ngeyels dan sebagainya, upline Anda capek seperti itu. Yang kedua, selain teachable adalah komitmen. Anda harus punya komitmen dalam bisnis ini. Upline Anda melihat dari komitmen Anda. Mas, bulan ini saya 2000 BV. Besok Semarang 100 orang datang ke BOP. Upline Anda senang melihat komitmen Anda. Tapi ternyata Anda enggak ada action-nya. Jadi di sini komitmen di sini Anda juga harus jujur pada diri Anda sendiri. Karena komitmen itu untuk menarik perhatian upline Anda supaya mau membantu Anda. Upline Anda di sini akan membantu Anda dengan tulus karena komitmen Anda. Nah, dalam bisnis ini Anda nanti juga akan menjadi seorang upline. Di mana Anda sebagai seorang upline, Anda adalah seorang pemimpin. Anda sponsori 3 orang aja, itu Anda sudah seorang pemimpin dalam grup Anda, dalam bisnis Anda. Anda sponsori 3 orang itu Anda sudah harus
udah menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Seorang pemimpin seperti apa seorang pemimpin yang baik? Seorang pemimpin yang baik itu dia memberi contoh leadership. Anda di sini Anda harus belajar kepemimpinan. Sebagai pemimpin yang baik Anda harus memberi contoh. Pak, ayo Pak, presentasi 15 kali per bulan Pak. Tapi Anda nggak melakukan presentasi. Anda nggak bisa dicontoh. Nah, sebagai seorang pemimpin juga Anda harus, selain Anda juga harus bisa dicontoh, Anda harus sederhana, humble. Anda jangan arogan sebagai seorang apeng. Karena bisnis ini, bisnis duplikasi, Anda akan ditiru. Jadi Anda harus sederhana dalam bisnis ini. Anda harus tidak arogan. Pada saat Anda merasa hebat dalam bisnis ini, Anda merasa hebat, itu adalah suatu sinyal bisnis Anda dalam keadaan bahaya. Jadi hati-hati, Anda sebagai seorang upline, Anda harus rendah diri. Karena di sini Anda akan diduplikasi. Nah kemudian, seorang pemimpin itu dia harus, seorang pemimpin dia harus bisa melahirkan atau menunjukkan nilai yang terbaik terhadap dari orang yang dipimpinnya. Dia bisa menunjukkan apa nilai terbaik yang dimiliki oleh orang yang dipimpinnya. Nah, kalau Anda sebagai seorang pemimpin Anda tidak mempunyai sifat yang humble, Anda arogan, Anda nggak akan bisa menunjukkan nilai terbaik dari seseorang. Jadi ini juga salah satunya, berbagi pengalaman dan membantu tanpa memilih, membantu dan membina orang lain, dan dengan sabar melatih melahirkan pemimpin baru, menyelesaikan masalah dengan hati yang tulus. Kembali lagi semuanya kepada Anda, Anda sudah sebagai seorang upline, beberapa dari Anda sudah seorang upline, apakah Anda bisa menjadi seorang pemimpin yang baik? Oke, sementara mungkin dari saya sekian dulu, sampai ketemu di tanggal 19 Oktober besok di Hotel Quality, dan jadilah pemimpin yang baik. Selamat siang. Nah, itu tadi prinsip dasar dari Kelling. Nah sekarang kita akan memasuki yang namanya goal, sebuah langkah yang sangat penting di usaha ini. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dipresentasi dan di situ melihat ada langkah yang pertama yaitu cita-cita atau goal. Nah ini ternyata langkah ini sangat penting sekali dan tidak boleh terlewatkan. Sehingga ini yang membedakan antara orang yang berhasil dan tidak, ternyata di sini awalnya. Nah untuk itu ini simak baik-baik ya, karena Anda akan ditunjukkan bagaimana membuat goal dan sebagainya, menentukan goal dan sebagainya. Nah kebetulan kita beruntung sekali karena yang menyampaikan materi ini adalah orang yang datang dari Jakarta. Beliau masih muda sekali ya. Kayaknya juga masih single kayaknya. Dan terus terang, jalankan bisnis ini beliau sudah berhasil. Saya bilang sudah berhasil karena grupnya sangat tersebar di mana-mana, mulai dari sampai Palu, misalkan Ternate, bahkan Jogja. Hampir semuanya adalah grupnya beliau ya. Kita sambut dengan meriah Bapak Hendri Rikianto. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sore. Nah, senang sekali. Hari ini saya dipercaya oleh Kesistem untuk membawakan materi tentang goals atau target. Nah, mungkin beberapa dari Anda berpikir apa sih yang punya alasan gitu untuk melakukan usaha ini. Anda masuk ke ruangan ini tentunya repot-repot istilahnya hari Minggu masuk ke ruangan ini. Ya? Ya? Hari Sabtu ya, saya katakan bahwa di sini ada target untuk sukses. Semua di antara Anda pasti punya tujuan. Ya? Anda punya tujuan, Anda punya arah. Nah ini Anda kalau nggak punya arah, Anda nggak tahu akan kemana Anda akan pergi. Bagaimana Anda membawa grup Anda, kalau bawa usaha Anda, kalau Anda sendiri nggak punya tujuan. Ya? Dimana di sini saya ada target ini, tujuannya mencapai karir dalam bisnis ini, meraih apa yang Anda inginkan. Ya? Di sini sangat penting sekali Anda menetapkan apa yang sebenarnya selama ini Anda butuhkan. Setiap orang berbeda, Anda dengan saya mungkin berbeda sekali apa tingkat kebutuhannya. Ya, tingkat kebutuhannya. Di mana di sini Anda akan
memiliki keinginan-keinginan yang selama ini Anda belum terwujud, ini bisa menjadi kendaraan. Ya, kendaraan. Jadi di sini menjadi alat atau kendaraan. Nah, di sini ada terus dream book ya. Mungkin akan saya contohkan pada Anda kenapa Anda perlu memiliki cita-cita yang jelas atau sesuatu yang memang digambarkan. Ya, Anda menjadi diamond atau menjadi crown ambassador, Anda sudah merasakan. Anda tahu lihat seorang Ben Johnson misalnya, seorang pelari ya, 100 meter, dia ketika memutuskan, ketika dia mau start, dia sudah melihat pencapaian. Dia sudah melihat garis finishnya. Ya, dia sudah melihat garis finishnya. Jadi saya katakan, punya cita-cita yang jelas, itu penting sekali. Buatlah impian dengan gambaran jelas. Tema sesuatu yang jelas adalah kekuatan. Ini menurut Anthony Robbins. Dan setelah itu saya putuskan untuk membuat namanya Dream Book. Mungkin Pak Andi bisa bantu saya. Nah, Anda bisa buat Dream Book tidak harus sama dengan saya. Karena keinginan Anda dengan saya ini, Anda bisa pakai buku gambar atau pakai album seperti ini. Nah, belum saya pakai album. Saya punya alasan jalankan saya ini adalah karena orang tua saya, keluarga saya. Saya dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa, pakai negeri dan terus terang saya juga pernah kuliah di Jogja. Ya, dari Jogja 5 tahun yang lalu saya katakan bahwa di situ ketika saya lulus saya belum sempat bahagiakan orang tua saya. Orang tua saya baru 2 bulan bekerja, orang tua saya meninggal. Ya. Dan saya belum bisa bahagiakan bapak saya. Saya terus terang kalau cerita ini bisa nangis. Nah, ini gambar bukan ketika bahagia bapak saya sudah meninggal. Karena stroke, di mana di sini saya alasan menjalankan saya karena ibu saya bahagiakan beliau. Ya. Jadi alasan apapun Anda itu yang membuat kuat, bukan klorofil, bukan kinotangkara yang buat saya kuat. Memang itu produknya sangat bagus sekali, tapi cita-cita saya yang buat saya bisa bertahan di saat ini. Kalau enggak, saya katakan di presentasi ditolak, itu mudah sekali kita keluar dari apa atau berhenti dengan usaha ini. Demikian juga Anda menetapkan katakanlah setiap saya katakanlah ditolak atau katakanlah menjalankan usaha ini, kelihatannya kesusahan sekali. Saya melihat gambar ibu saya di kampung, ya, saya kunjungi beliau dan itu mendorong saya untuk bekerja lebih keras lagi, ya. Alasan mungkin alasan Anda bukan setidak seperti dengan saya ibu orang tua mungkin. Putra Anda, pendidikan untuk anak Anda, ya, pendidikan sekarang mahal sekali. Seperti Anda menentukan goal juga, saya gambarkan saat itu, ya, kapan saya emerald, kapan saya diamond kita tentukan. Jadi sebelum Anda bekerja tentukan goal Anda dulu, itu penting sekali, ya. Seperti saya tangan seperti ini, saya waktu itu saya buat bulan Maret, saya peringkatnya waktu itu masih safir. Saya putuskan Mei saya emerald. Dan alhamdulillah break Mei emerald. Ya. Selanjutnya, saya targetkan Agustus saya diamond. Tapi masih sedikit lah, insya Allah bulan ini diamond. Ya. Selanjutnya putuskan misalnya Desember crown ambassador. Seperti itu. Jadi Anda katakan kalau Anda sudah menentukan, Anda akan berani hire harganya. Kalau Anda sudah mempunyai cita-cita yang jelas, Anda enggak akan ada sesuatu yang jelas yang Anda gambarkan, Anda akan lupa prosesnya. Ya. Lupa prosesnya. Contohnya saya katakan misalnya ada apa katakanlah bakso ya. Saya dulu waktu SMA di daerah sini ada apa samping SMA saya ada bakso enak sekali. Ternyata katanya pembuat apa buatannya enggak kotor katanya tempatnya. Tempatnya kotor, jangan makan di situ. Kepala-kepala mau baksonya enak sih tapi buatnya kotor. Saya enggak peduli, yang penting enak. Saya enggak tahu enggak penting proses, yang penting hasil. Ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi katakan kalau Anda buat gambar seperti ini ditandatangani oleh apa yang Pak Sumaryanto, apa yang saya, Pak Razi, direktur kita, kemudian Pak Royke, Pak Santoso ditandatangani, saya komitmen saya mau emerald bulan Mei. Seperti itu. Jadi Anda bisa lakukan seperti itu. Ya. Alhamdulillah saya pengin sekali punya laptop. Ya, alhamdulillah bisa kebeli. Ini akhirnya sudah saya coret dan sudah terwujud, ya. Dan apa? Saya bingung minang pasangan saya. Karena bisnis tanggal 3 yang lalu saya sudah bisa putuskan untuk saya dulu waktu saya bekerja di bank, saya memutuskan untuk mau menikah saja takut karena selalu habis utang saya apa gajian saya setengahnya untuk bayar utang. Jadi kalau Anda berpikir bahwa wah saya punya banyak utang, saya susah menjalankan di sini. Saya lahir dari menjalankan bisnis banyak utang, kartu kredit saya over limit sebagainya, ya. Tapi di situ problem akan tetap problem kalau Anda nggak kasih apa cari jalan keluarnya atau solusinya.
ya. Ini jadi solusi. Ya, saya juga kepingin bulan madu dan saya sudah tetapkan waktunya tempatnya di mana. Ini kita kemarin jalan-jalan kumpul-kumpul. Nah, rumah seperti apa kita juga gambarkan sampai kamar mandinya jelas seperti apa, ya. Ini mungkin ada orang gila. Ini memang ruangan ini saya katakan ini semua nggak ada yang wajar. Apa nggak ya? Orang rata-rata, semua orang di atas rata-rata. Setuju? Setuju. Ya, orang rata-rata nggak mau buat seperti ini. Ngapain gitu ya? Tapi saya katakan apa sesuatu yang bisa Anda gambarkan seperti ini? Saya pengen punya rumah yang ada perpustakaannya dalamnya. Karena kemudian saya suka membaca. Seperti apa halamannya kita juga bisa gambarkan seperti itu, ya. Ya kita. Ini mobil yang apa yang selama ini Anda apa idamkan, tapi insya Allah 2 bulan lagi saya akan beli mobil. Ya. Di luar negeri, nanti insya Allah bulan depan kita akan ke Eropa. Saya rasa siang pulang diantara Anda yang emerald, Anda bisa sama-sama kita ke Eropa 2 hari. Ya. Nah ini berikutnya. Nanti mobil sebenarnya saya mau gambar cari orang-orang karena di sini bukan sekedar materi. Saya ingin sekali membantu orang lain. Ya selama ini saya selalu ketika saya masuk ke masjid ini reot. Kayaknya nggak cukup cuma melihat kalau di sini reot atau Anda mungkin ke gereja Anda udah rusak tapi Anda nggak cukup wah kasihan sekali atau Anda bantu orang lain tetangga Anda sakit Anda nggak bisa cuma kasihan gitu ya. Atau sekarang banyak orang sakit di luar sana kalau Anda mengambil produk yang bagus kenapa Anda nggak tolong mereka? Jadi jangan berpikir tentang Anda saja, ya. Jam tangan seperti itu. Jadi Anda bisa apa? Saya juga ingin punya, lalu ingin punya kendaraan yang apa? Harley Davidson sebagainya. Nah ini salah satu beberapa gambaran yang memang apa? Dreambook yang saya buat, ya. Saya katakan itu bisa menyentuh atau enggak? Yang jelas Anda enggak gambarkan enggak selalu barang-barang yang mewah atau apa, tapi sesuatu yang mungkin membuat Anda tergetar. Jadi sesuatu yang membuat Anda bergetar untuk melakukannya, ya, itu akan kuat sekali, ya. Jadi saat tanpa dana, misalnya Anda mau masuk, Anda itu bisa Anda dapatkan semua. Kalau Anda masuk kelompok namanya pertama adalah mitra inti atau core, ya. Selanjutnya Anda target berikutnya adalah Anda menjadi leader, berikutnya Anda menjadi manager dan manajer emerald sampai ke tron ambassador sebagainya. Nah. Di sini saya katakan pada Anda bahwa manager emerald atau crown ambassador pun Anda bisa akan raih. Kalau Anda mau mengikuti cara di mana di sini sudah terbukti. Ini menjadi kebiasaan para diamond, para crown ambassador mereka melakukan yang namanya ini. Jadi saya katakan pada Anda bahwa Anda bisa tentukan 3 bulan mendatang Anda akan manager. Tapi tidak akan terwujud kalau Anda nggak masuk kelompok yang pertama yang namanya core atau orang inti. Ya, saya rasa kalau Anda masuk syaratnya saat ini untuk menjadi orang inti. Ya, berikutnya Anda targetkan bulan depan Anda target Anda masuk ke apa leader. Nah, ini ciri-ciri mitra inti atau core. Pertama, Anda perlu belajar apa perlu melakukan namanya presentasi. Saya rasa Anda di ruangannya adalah semua pembangun jaringan. Ya. Artinya katakanlah enggak mungkin kita bisa mengenalkan usaha ini kalau Anda enggak presentasi. Nah, banyak orang di antara Anda wah saya belum presentasinya belum seperti Pak Santoso. Saya enggak akan ayo pangkat tadi lah atau pakai Elvin, saya nggak mau presentasi dulu deh. Enggak, ya. Tapi berawal saya katakan nggak perlu bagus, tapi Anda perlu melakukan ini rutin ya, 8 kali sebulan. Rutin, saya katakan ini minimal ya, minimal 8 kali sebulan. Kalau Anda tahu kalau minimal ada sesuatu yang paling buruk sebenarnya ya. Tapi saya katakan ini nggak apa-apa, Anda pertama-tama Anda putuskan pulang dari sini Anda akan 8 kali. Ya, 8 kali, entah itu one-on-one atau home meeting, apa yang termasuk yang mengundang atau buat janji ketemu mereka, termasuk di situ. Ya, termasuk di situ. Jadi melakukan presentasi 8 kali per bulan, itu tulang punggung di sini. Anda dapatkan pelanggan juga dari situ. Anda dapatkan orang yang jawab jadi kategori pasif juga di situ. Ada nggak kelompok Anda yang join hanya tertarik apa mengkonsumsi produknya aja? Mana profitnya bagus? Banyak ya, hampir 70%. Hampir 80% bahkan. Nah, karena Anda masuk ruangan ini, saya katakan Anda semua ingin jadi crown ambassador. Nah, awalnya step-nya itu adalah Anda belajar melakukan namanya presentasi. Presentasi saya katakan nggak susah, tapi katakanlah kalau keran, air akan keluar ketika kerannya mulai dibuka. Betul? Ya. Jadi kerannya mulai dibuka, di mana di situ Anda akan mendapatkan namanya hasil. Ya.
Belajar, Anda bisa niru, Anda bisa dengarkan kaset. Bentar lagi akan keluar kaset tentang presentasi ya. Berikutnya, pakai produknya. Pakai produknya, seorang inti itu pakai. Nah ini kesalahan yang saya pernah buat adalah saya 2 bulan bisa ya nggak jalan, nggak kemana-mana. Waktu itu kenapa merasa sayang gitu. Kalau saya beli produk, wah lebih baik saya jual. Dan 2 bulan saya nggak dapatkan transferan ke rekening-rekening saya. Kenapa? Saya semua produk yang saya beli saya jual. Saya beli, saya jual. Nggak ada yang dipakai. Ya. Konsepnya di mana di sini, setelah Anda pakai produknya, keuntungannya, pertama Anda yakin. Percaya sama saya, setelah kalau Anda pakai produknya, dampaknya akan luar biasa. Ya, kalau konvensional, satu orang menjual 1000 barang. Betul? Kalau Anda pengusaha, seorang sales marketing, sales atau marketing daripada komputer misalnya. Kalau Anda masarkan produk 1000, satu orang jual barang 1000 berarti ada 1000 produk yang terjual, betul? Nah, tapi kalau Anda bangun jaringan di sini, 1000 jaringan usaha Anda, pakai produknya aja satu. Apa maksudnya? Anda sendiri pakai produknya, Anda sendiri pelanggan dari usaha Anda sendiri ya. Nah, kalau ditiru oleh usaha Anda, 1000 jaringan usaha Anda berarti ada 1000 pelanggan, customer base di usaha Anda. Ya? Jadi, apa tuh? Pampat kedua, ditiru oleh usaha Anda, diduplikasi. Ya, banyak orang picik sekali, kepingin sekali menjadi pengusaha, tapi gayanya masih sales. Ya, nggak mau pakai produknya. Ya, pakai produknya. Masa nggak punya uang, Mas? Justru dari situ orang katakan kalau Anda menjadi seorang mau jadi seorang pemimpin, Anda udah punya bukti gak ada buat dianggap pemimpin. Ya, pakai produknya. Bukan sekedar klorofil satu klorofil ya. Ya. Saya katakan minimal klorofil, power oil itu gampang sekali untuk didemokan juga, untuk dipakai untuk keluarga. Ya, percaya satu hari Anda akan punya pelanggan kalau Anda sudah memakai produknya. Jadi memakai produknya. Berikutnya, bahwa membaca buku. Nah ini membaca buku, buku yang direkomendasikan. Nanti Pak Firdaus saya akan menjelaskan.
Kenalan-kenalan sama bapak-bapak, sama mas-mas, dikirain godain. Enggak, jangan. Kita hanya berkenalan. Profesional. Anda nggak perlu nanya, maksudnya, ya jangan memancing lah yang sekiranya nanti orang itu berpikir, ini orang lagi goda saya apa gimana. Biasa aja, sama aja gitu. Sama aja. Apalagi? Jadi Anda tidak perlu ragu gitu kan? Anda sapa aja, ya senyum, pertama senyum lah. Anda tidak bisa mau kenalan sama orang, Anda ngeliatnya, mas, nggak bisa gitu. Anda senyumi aja, senyum. Bapak di depan ini Pak Sudarmaji, misalnya, mungkin gini. Lebih enaknya saya beri contoh, saya bisa minta bantuan rekan saya Mas Heri untuk memberi contoh. Misalnya Mas Heri ini prospek. Ini di hotel nih ya, kita lagi di hotel. Di lobby tuh banyak sekali orang. Anda bisa prospek di situ. Saya datang nih ya, saya mau prospek Pak Heri. Permisi Pak. Ya nggak perlu begini banget ya. Ini hanya contoh sekedar. Lagi nunggu siapa Pak? Lagi ngaso aja di sini. Luar biasa sekali ngaso di hotel ya Pak. Kebetulan habis makan siang. Oh, habis makan siang. Ada kegiatan apa Pak di hotel? Ada tugas. Oh, tugas dari instansi mana? Dari konsultan. Menarik sekali. Kebetulan saya memang berencana juga Pak ingin membangun rumah. Mungkin suatu saat saya bisa menghubungi Bapak. Kenalan juga, nama saya Yuli, Bapak? Saya Yudi. Oh iya begitu. Ini ketinggalan. Ini kartu nama saya Pak. Kartu namanya dia. Bapak punya nomor yang bisa saya hubungi? Oh ada. Iya, Kelly. Perusahaan apa itu? Kelly itu perusahaan makanan kesehatan, Pak. Oh, gitu. Iya. Kalau saya yang sering lembur-lembur itu cocok dong, Bu ya, untuk itu. Oh iya, mungkin ya pada dasarnya kan Pak setiap orang butuh lah untuk sehat karena katanya teman-teman saya, mungkin Bapak juga setuju bahwa kesehatan itu adalah harta yang paling berharga, benar Pak? Oh, benar sekali Bu. Ya, Pak ini kebetulan saya buru-buru sekali karena suami saya sudah datang. Suatu saat saya pasti menghubungi Bapak. Karena ya kita nggak tahu Pak, siapa tahu saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Karena kan saya bilang tadi saya ingin bangun rumah. Oh iya. Terima kasih Pak, sampai ketemu lagi. Salah satu contoh, Anda tidak harus seperti itu. Anda lihat siapa prospek Anda gitu kan. Kalau misalnya mahasiswa, ya Anda kondisikanlah dengan latar belakang dia, pendidikan dia, bisa aja gitu. Jadi Anda tidak harus terpancing menjelaskan di sesi ini. Kalau seandainya beliau banyak bertanya, Pak, mungkin kita bisa buat janji lain waktu untuk bisa saya jelaskan bisnis ini secara lebih lebih panjang lebar. Jadi Anda jangan terpancing. Intinya, Anda hanya berkenalan, Anda hanya menambah daftar nama di dalam buku daftar nama Anda. Nah setelah Anda tukar kartu nama, jangan cuma dikantongin, atau Anda taruh mana gitu kan, lupa nanti, hilang. Soalnya saya dulu gitu, banyak gitu kan, kartu nama saya. Ya kalau saya prospecting tuh udah semuanya, tebel banget pokoknya. Jadi, karena saya tuh orangnya kan agak-agak sengun juga ya, jadi suka lupa gitu loh saya. Taruh-naruh di mana? Giliran saya ingat gitu, aduh di mana nomornya gitu. Saya lupa naruh. Jadi Anda catat di dalam buku daftar nama. Sayang sekali saya lupa membawa buku daftar nama saya, tapi Anda bisa buat satu buku kecil atau buku khusus lah untuk daftar nama orang-orang yang baru Anda kenal. Jadi setiap Anda ingin menghubungi, Anda tinggal melihat. Nah seperti itu. Jadikan prospecting ini kebiasaan. Anda bisa melakukan di mana saja seperti saya bilang tadi. Ada di sekolah, di rumah, ada tamu datang gitu kan, ada prospek, lalu di kantor, apalagi kalau Anda masih bekerja, itu seharusnya lebih enak Pak. Karena apa? Lingkungan Anda lebih banyak, orang-orang yang akan Anda temui itu lebih banyak, itu semua prospek Anda. Anda tidak usah takut, seluruh Indonesia ini prospek Anda. Jadi Anda jangan berpikir, wah keluarga saya nolak, teman-teman saya udah habis, saya presentasi dunia gelap gitu kan. Enggak, Indonesia itu banyak sekali penduduknya masih. Ada 250 juta, itu semua prospek Anda. Ya, Anda bisa mulai dari Jogja sini. Anda bisa prospek, resepsionis di depan. Benar nggak? Benar. Anda bisa prospek manajernya kalau mau. Mulai dari hotel ini bisa. Nah, yang terakhir, untuk menambah pengalaman Anda bisa membaca buku ini, Skill with People. Ini luar biasa sekali, bukunya memang kecil, tapi Anda bisa belajar bagaimana Anda berhubungan dengan orang.
Anda bisa menyapa orang. Anda baca buku ini. Ini di luar disediakan, harganya 10.000. Sebaiknya Anda miliki karena ini luar biasa sekali. Oke, mungkin segitu dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, berikan aplaus sekali lagi untuk Ibu.